Assalamualaikum, hai hai hai. Jumpa lagi di channel Datu Handmade. Berkreasi lagi yuk. Yang akan kita buat kali ini yaitu kue ulang tahun dari snack. Yang pasti membuatnya mudah dan juga simple. Simak yuk tutorialnya. Jangan lupa ya, like, comment, and subscribe. Alat dan bahan yang dibutuhkan diantaranya proses pembuatannya, kita awali dengan membungkus kardus menggunakan kertas kado. Kardus ini nantinya digunakan untuk alas. Apabila ingin lebih rapi, teman-teman bisa menutup bagian bawah dengan kertas yang sama atau kertas lainnya. Langkah selanjutnya, kita tempelkan kaleng ukuran besar pada alas. Namun karena susu kotaknya kecil, jadi kita tutup dulu sebagian kalengnya dengan isolasi kertas, sehingga kalengnya tidak nampak dari luar. Nah, setelah itu baru deh kita tempelkan kalengnya. Kemudian kita lanjut dengan menempelkan kotak susunya terlebih dahulu. Di sela-sela kotak susu, karena masih ada yang kosong, jadi kita tambahkan snack yang berukuran kecil. Kita siapkan kaleng kedua yang berukuran lebih kecil ya teman-teman. Kemudian kita tempelkan snack-nya.
Setelah itu, tempelkan kaleng kedua di atas kaleng yang pertama. Karena masih ada selah di atas kaleng yang pertama, jadi kita tambahkan permen agar bagian tersebut tertutup. Yang terakhir, kita tempelkan lilin dan taburkan permen coklat di sekitarnya. Oh iya teman-teman, jangan lupa tambahkan pita agar tampilan snack ulang tahunnya lebih menarik. Taraaa, snack ulang tahunnya sudah jadi. Gimana? Mudah sekali kan membuatnya? Semoga tutorial ini bermanfaat ya. Dan jangan lupa share agar video ini lebih berkembang.